Berita yang menggemparkan untuk seluruh rakyat Malaysia pada hari ini di mana tuntutan utama himpunan gerakan selamatkan Malaysia yang dijadwalkan petang esok di Kuala Lumpur adalah mendesak supaya timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi didakwa semula di mahkamah. Ini adalah antara tiga tuntutan yang digariskan oleh penganjur yang mahu dikenali sebagai Sekretariat Gerakan Selamatkan Malaysia dalam satu kenyataan pada hari ini. Dua tuntutan lain adalah membebaskan peguam negara dan SPRM daripada campur tangan kuasa eksekutif dan undang-undang yang adil kepada semua rakyat. Sekretariat bersama menyeru seluruh rakyat yang dicintakan, integriti dan bersetuju dengan tiga tuntutan untuk hadir bersama-sama di Kuala Lumpur bagi menyatakan sokongan beliau. Ali-ali urus setia itu termasuk Umah Perkasa, Gamis, Mahasiswa United Persatuan Progrif Pre Kemanusiaan Selangor, Gabungan Ayahanda Persilatan PAS Bersatu, Gerakan dan Perjuang. Perhimpunan pada 16 September itu dicetuskan oleh Pemuda Perikatan Nasional sebagai membantah keputusan Jabatan Peguam Negara untuk menarik balik kes terhadap Presiden AMNO apabila kes prima fasih telah pun diwujudkan di mahkamah. Pada 3 September lalu, pihak pendakwaan memohon Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan dengan alasan siasatan lanjut terhadapnya perlu dilakukan sebelum mereka boleh meneruskan kes itu. Zahid telah dibicarakan atas tuduhan pecah amanah jenayah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi, sebuah badan amal yang dimulakan dan dipimpinnya. Pugam Zahid telah menyatakan bahwa mereka telah menfailkan rayuan untuk membebaskan sepenuhnya pengkritik menuduh Putrajaya campur tangan dengan sistem keadilan jenayah untuk membebaskan Zahid Hamidi. Bagaimanapun, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menegaskan keputusan itu dibuat oleh bekas peguam negara Idrus Harun selepas meneliti beberapa surat Representasi daripada Zahid Hamidi. Sekian informasi dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye bye.